face! Ya, Universal seperti yang dijanjikan telah merilis official trailer Fast and Furious 10 atau Fast X pada malam tadi. Fast X menjadi salah satu film paling dinantikan di tahun 2023 ini. Bagaimana tidak, film tersebut akan menampilkan kelanjutan cerita Dominic Toretto dan kawan-kawan untuk menghentikan rencana jahat Cyber. Selain itu, Fast X juga dibuat sebagai film kedua terakhir dari franchise Fast and Furious, sehingga tentu saja akan sangat menarik. Oke, penasaran kan hal-hal menarik apa saja yang ditampilkan dari trailer Fast X ini? Langsung saja kita bahas, simak terus videonya. Ya, pertama gua kasih info aja bahwa film ini akan terasa berbeda karena tak lagi digarap oleh Justin Lin. Pada tahun lalu, Justin memutuskan untuk hengkang dari proyek ini dan dia digantikan oleh sutradara Louis Leterrier. Selain Vin Diesel, banyak sekali aktor dan aktris yang membintangi saga ini. Dari pemeran lama masih ada Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Sang Kang, Ludacris, Natalie Immanuel, lalu John Cena, Charlize Theron, Scott Eastwood, dan Jason Statham. Kalau pemeran baru yang sudah dikonfirmasi, tentu saja ada Jason Momoa, Brie Larson, Alan Ritchson, Cardi B, lalu ada Daniela Melchior, Michael Rooker, dan Rita Moreno. Dari banyaknya aktor yang terlibat, tapi sayangnya Dwayne Johnson tidak hadir dalam film ini. Nah, melihat ke film-film sebelumnya, mungkin banyak yang kecewa dengan plot cerita saga ini yang semakin kesana dan kesini, jadi kayak menjauh dari ciri khas Fast and Furious. Merespon hal tersebut, Vin Diesel menyebut kalau Fast X ini akan kembali ke akarnya, yaitu balapan liar, walau masih ada diselipkan dengan adegan-adegan action yang epik. Ya, trailer berdurasi 3 menit 42 detik ini mengungkap banyak hal-hal menarik. Tetapi tentu saja yang paling menarik adalah terungkapnya villain yang diperankan Jason Momoa, yaitu Dante. I'm gonna break yours. Piece by piece. Terungkap bahwa Dante memburu Dom dan kawan-kawan untuk membalaskan dendam pribadi. Nah, ternyata Dante ada kaitannya dengan peristiwa di film Fast and Furious yang ke-5. Masih ingat ketika Dom dan Brian mengambil brankas bank ke Dodge Charger mereka dan mengendarainya melewati jalan-jalan Rio de Janeiro untuk menggagalkan gembong narkoba Hernan Reyes? Ya, Dante ternyata ada di sana dan dia adalah putra Reyes yang telah menghabiskan 12 tahun terakhir mendalangi rencana untuk membalaskan dendamnya. Lalu juga kembali menampilkan karakter yang diperankan oleh mendiang Paul Walker, yaitu Brian, meski menggunakan putih celama, ya scene yang gua sebutkan barusan. Dan sama seperti film-film Fast and Furious sebelumnya, Fast X masih akan berkutat tentang cerita keluarga. Nenek Toretto yang diperankan oleh Rita Moreno juga muncul dalam trailernya. Tak ketinggalan, Jacob Toretto yang diperankan oleh John Cena juga ikut muncul. Seperti yang diketahui di film Fast 9, Jacob adalah salah satu villain yang dihadapi Toretto. Tetapi kemudian Jacob menyadari kesalahannya. Ya, Fast X juga mengungkap debut karakter Tess yang diperankan oleh Brie Larson. Banyak yang berspekulasi bahwa Tess adalah adik dari Brian O'Connor. Kita sudah diketahui bahwa dia menjadi sekutu Toretto yang merupakan perwakilan agensi. Diperlihatkan saat Tess memperingatkan Toretto tentang upaya balas dendam Dante. Sekarang Dante mengancam untuk menghancurkan keluarga-keluarga Toretto. Ketakutan terbesarnya ialah kehilangan seseorang yang dia cintainya, yaitu anaknya. Dia bersatu kembali dengan saudara yang telah lama hilang, yaitu Jacob, dan bersama juga membesarkan putranya Brian Jr. dengan Letty. Nah, menurut informasi resmi film tersebut, plot Dante akan membawa keluarga Dom dari Los Angeles ke kota Roma, Italia, lalu Brazil, London, dan negara lainnya. Seperti yang terlihat di trailer, Dom menemukan fakta bahwa putranya sendiri yang jadi target utama pembalasan dendam Dante. Detail lain yang sudah gua temukan yaitu Alan Ritchson akan berperan sebagai kepala baru agensi yang bernama Amos. Lalu ada karakter misterius yang diperankan oleh Daniela Melchior. Nah, cewek ini adalah pembalap jalanan Brazil yang ada ikatan kuat dengan masa lalu Dom. Wah, tambah menarik nih. Let's race. Ya, benar saja aksi balap-balap liar sudah diperlihatkan di trailer untuk memuaskan para penonton. Selain itu, kita juga melihat mobil yang menentang fisika, ledakan, aksi sepeda motor, dan adegan perkelahian. Nah, yang gua sorot adalah saat Dom berada di sebuah jalanan, sesuatu yang terlihat seperti bom nuklir. Apa yang ada di dalam bola logam itu tidak dapat ditebak oleh siapapun, dan ternyata bisa meledak, sehingga jadi ancaman besar bagi Dom dan kawan-kawan. Dan yang menarik di sini, Jacob mengendarai mobil dengan peluncur roket terpasang di atasnya, yang terlihat cukup mengesankan. Ya, trailer Fast X juga memperlihatkan kembali mantan buddy yang menjadi sekutu Dom, yaitu Dekarsau, yang harus menghadapi kenyataan bahwa Han masih hidup, di mana di film sebelumnya dia mencoba untuk membunuh Han. Jadi penasaran kira-kira seperti apa reaksi mereka. Lalu di adegan terakhir menampilkan sebuah adegan pertarungan besar antara Cyper dan Letty. Para bintang laga melakukan pukulan dan tendangan yang tampak seperti pertarungan epik. Ya, ini adalah film ke-10 di Fast Saga dan juga yang kedua terakhir. Vin Diesel mengatakan waralaba ini akan berakhir pada Fast and Furious 11. Meskipun jika film ini mengeluarkan dana yang fantastis, Fast Saga ini pasti akan berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau kabar Brian O'Connor sampai saat ini masih dirahasiakan ya. Banyak spekulasi bahwa Brian akan muncul. Bukti hal itu saat ending Fast 9 yang memperlihatkan mobil berwarna biru. Banyak yang menebak kalau seseorang di dalam mobil tersebut adalah Brian O'Connor. Kalau menurut gua itu hal yang logis, di film Brian masih hidup walau pemerannya sudah meninggal. Kemungkinan Brian bakal kembali muncul yang diperankan orang lain yang disulap dengan teknologi canggih sehingga berupa sosok Brian O'Connor. Seperti halnya di film Fast and Furious 7. Kita buktikan saja nanti di filmnya. Fast and Furious 10 atau Fast X akan tayang di bioskop pada 19 Mei 2023. Ya, itulah hal-hal menarik yang bisa gua dapatkan di trailer Fast X. Gimana pendapat dari kalian? Silahkan komen di bawah ini. Dukung juga channel ini dengan kasih like bila kalian suka, lalu subscribe dan aktifin notifikasinya. Okay, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Never accept death when suffering is owed. I raced to stop the bloodbath. It's showtime. Here we go. Game recognizes game. Let's race.